Pemirsa, sebelum laga final Piala AFF 2020, tim Garuda dan Gajah Parang sudah bertemu 3 kali. Sayangnya pada 3 pertemuan itu, Timnas Indonesia selalu kalah. Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling sering bertemu di final Piala AFF. Sebelum final Piala AFF 2020, 3 kali sudah tim Garuda dan tim Gajah Parang bertemu di final. Namun 3 kali pula Indonesia gagal merebut trofi sepak bola paling bergengsi se-Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dan Thailand di final AFF pertama kali terjadi pada tahun 2000 di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Indonesia yang kala itu masih dibela Kurniawan Dwi Yulianto dikalahkan 4-1 di final oleh Thailand yang masih dibela Kiyati Suksena Muang. Pada edisi Piala AFF berikutnya tahun 2002, Indonesia dan Thailand kembali bertemu di final, kali ini bertarung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga berjalan imbang dengan skor 2-2 hingga sampai ke adu penalti. Sayang Indonesia gagal meraih trofi di negeri sendiri. Pertemuan selanjutnya Indonesia-Thailand di final AFF terjadi tahun 2016 di mana format 2 leg sudah diterapkan. Pada leg pertama dimainkan di Stadion Pakansari, Indonesia berhasil menang tipis 2-1. Sayangnya saat bertandang ke Stadion Raja Mangala di Bangkok, Indonesia dihajar 2 gol tanpa balas. Indonesia pun kalah untuk kali ketiga di final dari Thailand. Pada laga final leg pertama tahun ini, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 4-0.